Setelah terjadi pencurian HP yang terekam CCTV, lokasi Permata Sudiang Raya. Tanggal 5 Desember tahun 2022, pukul 16.44, pelaku mengendarai motor, di pinggir jalan ada HP di laci motor tidak ada orangnya, lalu pelaku berhenti dan balik lagi menghampiri motor yang di lacinya ada HP, lalu si pelaku mengambil HP tersebut dan terus kabur.